warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usbatul Ulamah dari Universitas Wiraraja Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengaruh nilai nasabah dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah untuk menciptakan loyalitas nasabah. Mari kita simak materinya berikut ini. Pengaruh nilai nasabah terhadap kepuasan nasabah. Menurut Anderson berpendapat bahwa nilai pelanggan memiliki dampak secara langsung pada bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pemasok. Kepuasan tergantung pada nilai sehingga membutuhkan perhatian dalam evaluasi layanan, sehingga kelanjutan dari kepuasan pelanggan tergantung pada nilai pelanggan yang dapat diciptakan oleh perusahaan. Pengaruh nilai nasabah terhadap loyalitas nasabah. Menurut Reisel menegaskan bahwa tanpa membentuk nilai maka tidak akan ada loyalitas. Penyampaian nilai superior akan mempengaruhi layanan perusahaan dan menciptakan loyalitas internal antar karyawan melalui kebanggaan dan kepuasan pada pekerjaan. Dan menurut Dalton menjelaskan, terdapat tiga penggerak loyalitas pelanggan yaitu nilai, kepercayaan, dan pelayanan ekstra. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah. Menurut Lavescu dan McDonald menjelaskan bahwa kinerja dari penyedia layanan pada dimensi inti dan hubungan dari layanan sebagai penggerak yang penting dari kepuasan pelanggan pada perbankan. Sehingga dengan meningkatkan kualitas layanan bisa memberikan dampak pada kepuasan pelanggan. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Menurut Caruana, untuk mencapai loyalitas pelanggan, perusahaan harus konsisten menyediakan layanan kualitas superior. Dan menurut Ciptono menyebutkan kualitas layanan yang baik berpengaruh terhadap loyalitas secara langsung. Pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Menurut Fornell bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap perilaku membeli. Pelanggan yang merasa puas memungkinkan menjadi pelanggan yang loyal. Namun, pelanggan yang telah loyal tidak perlu puas. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.